Jo. Lho lak saban apa prei? Libur. Oh, libur. Prei to. Kan diberkat. Oh, nganu sunah rasul ya. Wah, ini ada ikan pindang ya, teman-teman banyak. Nah, ini ikan pindang. Kiriman langsung dari Kota Juwana. Ya, kiriman dari Kota Juwana di store-storekan ke pasar-pasar ya, teman-teman, Pasar Genuk, Pasar Bulu, Mangetayu, Pedurungan, Penggaron, Sayung. Teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi di warung ini itu Mas Paijo sudah pulang ya dari desa, teman-teman, tapi lagi posisi kerja ya. Coba ini kita lihat Mas Paijonya. Jo. Lho lak saban apa prei? Oh, libur. Oh, nganu sunah rasul ya. Wah, ini ada ikan pindang ya, teman-teman, banyak. Nah, ini ikan pindang. Kiriman langsung dari Kota Juwana. Ya, kiriman dari Kota Juwana. Di store-storekan ke pasar-pasar ya, teman-teman, Pasar Genuk, Pasar Bulu, Mangetayu, Pedurungan, Penggaron, Sayung. Biasanya ya ada temanku juga itu, Mas Sakban ya, yang nganter. Cuma ini lagi libur katanya tadi. Nah, ini Mas Paijo lagi beraktivitas ya, teman-teman. Udah pulang dari desa. Jo, kita telo akeh, Jo. Maneman iki. Nggih, ngono dirajang nggih pakan sapi. Maneman lho. Ini kelihatan kumuh ya, teman-teman. Kalau ndak disapu ini ya. Ini Mas Reno masih pindah kelihatan, teman-teman. Kalau kelihatan ya bisa ngobrol-ngobrol ya, atau cerita-cerita mengenai ngojol atau ngojek ya. Mas Paijonya lagi beraktivitas ya. Biarkan aja dulu ya, teman-teman. Kelihatannya ya tadi sore barusan pulang dari desanya ya di Dungjati. Ini cuaca ya padang bulan, teman-teman. Tadi siang sih barusan cerah ya, langit kelihatan biru, cuma ini agak mendung-mendung tapi masih ada bulannya. Ya, memang cuaca sekarang tidak bisa diprediksi ya, teman-teman. Ya, ini sekedar intinya nge-vlog aja, teman-teman. Sudah kekuatan pijatnya sudah hilang ini. Katuran menggone nono, Bro. Lah, yo wis biasa to ya. Belum nompo dite kok. Sini sekedar aja vlog-vlog ya. Urusan pijat memijat sudah melemah ini. Terlalu rawan sekarang. Yes, kala masih rawan ya. Enak ngevlognya ya, teman-teman. Bisa lihat ke sana sini situasi kondisi di
di berbagai macam tempat ya, di Semarang dan sekitarnya. Bila perlu bisa sampai ke luar Semarang ya, atau luar provinsi. Nah ini Mbak Ridah, ini Mbak Dila, ngerajang-ngerajang lagi, ngerajang kul ya, ini untuk bakwan teman-teman. Ini sambil ngopi ya teman-teman. Nah ini es es dil es kopi. Nah ini juga ada Mas Arifin official ini ya, ngombe mas. Ya pokoknya nanti kalau ada Mas Paijo bisa untuk bercerita-cerita ya teman-teman, tentang di desanya yang lagi ada acara apa ya, ya mungkin ya lagi dalam acara kemarin itu kan Hari Raya Idul Adha ya, mungkin jadi panitia kurban atau gimana ya, kurang tahu ya. Nanti kalau ketemu kita bisa ngomong-ngomong lah. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu. Sekedar aja review malam ya, ini di seputaran Pasar Genuk ya. Tadi ya Mas Paijo sudah datang dari desanya dan ketemu tadi sama bakul pindang, ikan pindang ya, biasanya ya temanku yang nganter itu dari kota Juwana ya, tapi kebetulan pas lagi libur ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu, sekian dan terima kasih.